Mantul, mantul, mantul. Dan ini steam ikan sauprit buat nenek lah ya. Tak dunga nih besok sampean pensiun kerja dari sini dapat gaji satu bulan. Jarene ucapan itu adalah doa. Jadi mangkane ngomong sing api-api. Tuh, Indonesia, tuh. Nenek melihat itu berita di Indonesia, teman-teman ya. Indonesia, Cianjur. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Selamat pagi teman-teman. Ini Mbak Tuti persiapan medikal nih. Medikal, ya medikal. Oh, nyeblok engko. Apa iki jangan lupa masker, KTP, ARC, cempokat, sangune. Wis wayu to Mbak Tuti lek dandane tambah ayu nih. Hari-harinya. Hari-harinya dastre ayu iki. Hari-hari dastre. Duite 2000 jelali. Engko kan sampean sing bayar. Iya, uangnya dari majikan teman-teman ya, tapi yang bayar nih langsung Mbak Tuti. Bayar ibu sih lo. Ya wes budal lo Mbak. Ngenteni neng ngesor nugi. Ngenteni neng ngesor. Nah kayak gitu. Wes hati-hati nek tibot-tibot tangi dewi. Neng omah. Ya oke. Dah mangkat toh. Mangkat. Assalamualaikum. Anu apa sih jenenge? Udan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udan lo. Siapa yang gua payung lo Mbak? Udan teman-teman. Gua payung. Aja lah. Siapa yang kau dijak muter juga are-are gitu. Muter-muter, insya Allah kau balik jam siji. Ya? Tenang. Sekarang pukul 8 teman-teman ya, pukul 8. Nah. Oke, gua ora. Oh, sok kono kok. Sok kono. Udan deres ya kayak sepatumu lah putih ini lah kotor piye jalik coba kumbah ayo pinter iya pinter nih emang 5 menit biasanya wis ngenteni nih kono lho mbak sampe sampe ngenteni wis mudo nih mbak 5 menit kok gue payung tapi hah? Iya 5 menit dek ini kan yang sel kono lho mbak daripada dek mudo wes assalamualaikum bye. Iya, engko ngebel lho. Oke. Masake engko lek anu yo mi lek ranu yo apa ya sing-sing. Bareng nyambel-nyambel ya. Oke. Assalamualaikum, hati-hati. Nah, saya lihat di sini teman-teman ya. Ke kanan, ke kanan. Hai. Bye bye bye. Neng Yupa no. Oke, Mbak Tuti medical teman-teman. Mobilnya ternyata masuk teman-teman ya. Tak mudun sedih lo. Di. Oh. Oh iya 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 kai. Lo kai kai dicelok kalau kai. Lah iya. Masa bener cari apa ini tuh oyong teman-teman ya. Oyong seperti ini ya, saya mengambil sedikit saja untuk campuran mie asin buat nenek ya. Dan ini ada apa namanya jamur segar yang saya taruh di kulkas ya, buat campuran ya. Jadi harus ada minyaknya teman-teman ya. Masuk oyongnya, jamurnya. Ini oyongnya harus dimasak sampai empuk-empuk lumer-lumer ya teman-teman. Di luar hujannya itu sangat deras banget. Tadi Mbak Tuti saya
suruh bawa payung dikembalikan. Nah, ternyata mobilnya itu masuk ke dalam, agak masuk ke gang rumah sini, teman-teman ya, tapi cuma sampai depannya saja kayak gitu. Dan ini saya menyiapkan sarapan buat nenek. Nah, ini mie-nya sudah tak alupi, teman-teman ya. Bahasanya ini biar dia direbus dengan air panas. Jadi udah dialupi ini ya. Nanti tinggal dimasukkan plung kayak gitu. Oke, ini sudah empuk, teman-teman ya, dan ini saya masukkan. Oke, seperti ini sudah cukup, teman-teman ya. Saya matikan kompor. Dan ini mangkoknya ada di sini. Jadi ini dia akan gini aja ya. Dan tadi ini saya juga sudah ngopi, teman-teman ya, pagi-pagi. Mbak Tuti itu bangunnya pagi-pagi karena memberikan susu, menggantiin pampers buat kakek, terus memberikan obat kayak gitu. Nah, jadi saya pun juga ikut bangun pagi karena ya sudah siap-siap kayak gitu ya. Nah, dan ini minum kopi. Oke, jangan lupa teman-teman pagi cepat-cepat sarapan ya, jangan sampai kasep, nanti sakit perut, nanti masuk angin. Karena kekuatan tubuh kita itu dari kita makan. Jadi jangan nunggu lambat, cepat-cepat makan ya. Oke. Dapat mandat dari Mbak Tuti, teman-teman ya, jam 11 memberikan susu untuk kakek. Oh, iya, suwi ora ngei susu kok nunak-nunuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih 7 sendok makan susu bubuknya, teman-teman ya. 3 4 5 6 7. Oke, sekarang saya mau kasih air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih air panas ya, teman-teman ya, dan diaduk rata, jangan sampai ada yang menggumpal. Diratakan sampai benar-benar rata. Oke, wis lumer teman-teman ya. Sekarang saatnya saya kasih air dingin. Jadi air panas sama air dingin. Hop. Sami ini Mbak Tuti wis enek tengere garitan iki teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau kasihkan ke kakek. Akong seucan nama. Nenek ternyata ada di kamar menemani kakek.
Alhamdulillahirrohmanirrohim. Teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi saya ulangi ya, kalau tadi saya lupa mengucapkan salam. Tadi setelah saya memberikan susu buat kakek ya, tiba-tiba itu mantan majikannya si Mbak Tuti itu datang ke sini menengok simbah teman-teman ya, dan membawakan minuman ini. Nah, ini ada 3 gelas minuman ya, yang 2 punya saya sama Mbak Tuti, dan yang satu ini punya nenek. Nah, ini adalah jus buah kayak gitu ya, jus buah apa ya, saya kurang paham ya. Harganya 85 NT ya, uang Indonesia sekitar 40 loro ewu. Sakmene niki 40 loro ewu teman-teman ya, 42.000 NT. Dan ini adalah cencunaica atau bubble tea, harganya 60 NT, uang Indonesia sekitar 10.30 ewu. Jadi 30.000 teman-teman ya. 2 ini 30.000, masya Allah, alhamdulillah untuk rezeki. Nah, mantan majikannya Mbak Tuti itu adalah saudaranya di sini teman-teman ya, sepupunya majikan atau orang tuanya dia itu adalah adik kandungnya Mbah Kung, jadi masih saudara. Sesekali memang datang ke sini menengok Simbah dan juga Mbak Tuti ya, dan membawakan makanan untuk saya sama Mbak Tuti ya, kayak gitu, alhamdulillah. Sayangnya nyampe sini ya, dia nggak melihat Mbak Tuti ya, karena Mbak Tuti lagi medikal. Ini menu makan siang hari ini saya campurin dengan daging ya, maksudnya saya siapin ada daging ayam, ada daging babi kayak gitu. Dan sekarang ayo kita mulai masak ya, karena sudah pukul 12 ya. Saya mau numis ini teman-teman ya, ini adalah oyong atau gambas oyong ya ini ya, saya campurin dengan sayuran ini. Oke, ayo kita mulai masak. Sudah pukul 12 siang. Ini nanti saya mau ini nanti buat nenek ya. Ini apa ya ini? Buah apa ya? Saya tadi kok lupa ya. Ada tulisannya sih, tapi tulisan gedek. Oh ya, saya lupa teman-teman. Nah, ini ada itunya ya, teman-teman ya. Apa ini? Jenenge sedotane. Sedotane gede-gede karena bubble-nya itu juga agak besar ya. Jadi butirannya gede, strongannya itunya juga agak gede. 3. Saya panasin dulu ini apa namanya sup teman-teman ya. Khusus buat nenek saja. Dan ini jamurnya. Bukan jamur sih, ini maksudnya tepung ya, dari tepung ya. Enggak tahulah intinya. Tak tumis dengan sayur ini. Bawang putih. Balik. Berarti omonganku meleset. Kan saat jam 1 ternyata jam 12. Mbak Tuti sudah pulang teman-teman. Tuh, Mbak Tuti sudah pulang. Oleh cencu Naisa sama majikanmu. Berarti sampean karo majikanmu kacake nggur pirang menit tok lho. Mau ketok, Mbak? 20 menitan lho. Orang ngampi, Deng. Orang ngampi. 10 menit lah. Sorry, 10 menit masih jam rolasan. Aku langsung ngomong kalau Mbak Tuti teman-teman sudah pulang. Bawang putih. Gambas. Campur kabeh. Kaldu, garam. Mbak, Mbak, Mbak Kong wis tak ganti pempes. Oh, anu to. Sek lagi. Ngikok to. Heeh, wis sek lagi. Oh, anu. Paksa. Ora. Oh, ora. Ganti mau soalnya. Ya, anu barusan tak ganti wisan setengah rolas mang. Yo, jadi sek setengah jam lah. Oke. Oke, ini sudah matang teman-teman ya. Nah, menu buat nenek. Dan ini ada ayam panggang sisa kemarin. Dan ini ayam panggang juga, tapi bagian kepala dan leher punya Mbak Tuti teman-teman ya. Jadi ini semua yang makan Mbak Tuti, yang beliin nenek ya. Oke,
Nah, ini saya enggak makan karena saya geli-geli, enggak suka makan. Mantul, mantul, mantul. Nasi. Ini nasi punya nenek, nasi punya saya sama Mbak Tuti. Jadi berbeda teman-teman ya, ini empuk, ini keras. Dan supnya ini pun juga sudah mateng. Luar biasa kayak gini, mantap. Ini daging babinya punya nenek, ini sayur sisa kemarin ya. Dan ini steam ikan sauprit buat nenek lah ya. Ini sayur kemarin sauprit juga sih teman-teman ya, mau dibuang sayang, dihabisin terlalu kenyang, jadi ya wis lah dipangan saiki. Dan sekarang saya mau bikin sambal teman-teman ya, cabai dua saja. Bikin sambal ya, Mbak ya. Sampe ndase ayam kuwi mantep kok culuk-culuk nenek sambal. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya. Mbak Tuti lagi ganti baju. Wah, gek anu cencunai cane pakmu le nukokne iki duwingi deh Mbak. Mantan majikanmu luar biasa. Mantanmu, Mbak. Mantan majikanku tuh jauh teman-teman ya, dan dia sibuk dan juga bukan keluarga di sini, tapi jarang, jadi nggak pernah nengok aku sih, tapi sering telepon gitu saja, sering telepon saja menanyakan kabar itu. Adem-adem di anu grojok cencunai cacing dingin, waduh. Oke, sekarang saya mau bawa ke depan. Iku mangi agak-agak loh Mbak, dia kan nggak ngangge kepel kerjane ya. Dia ngomong mang pamitan, anu kalau Mbakku mangi ini, anu piye yo, cara bahasannya Pak D ngono kayak lah ya. Ape ngono, aku mau berangkat kerja lagi kayak gitu. Yo wes yang, gitu. Ayo Mbak, nah Pakmu ya. Mbak Tuti ya balik ke anu teman-teman medical. Di anu nih. Medical ya cah. Di anu. Ini kok ini type lah. Mahal. Jinan lumayan lah ya, sudah limo. Aku biasa tuku sak limo. Kan ngono ki tergantung merek sing anu, Mbak. Aku biasa sak limo iki sudah. Ya wong lanang kok iki. Ya perhatian lo mantan. Kok ngerti kok ini ala apa dia cah doakan. Iya. Allah. Masya Allah. Nyai iki. Walah nyai. Nyai, penak nyai. Tak dungak nih besok sampean pensiun kerja dari sini dapat gaji 1 bulan. Iya, jarene ucapan itu adalah doa. Jadi makanya ngomong sing api-api. Oke teman-teman ya, saya mau mengambilkan nasi untuk nenek. Sampai ini. Dah. Jangan terlalu banyak, nanti juga nenek kebanyakan. Jadi saya pakainya nampan kayak gini teman-teman ya. Ini nenek nggak suka, saya sama Mbak Tuti yang makan. Dan ini sayur, ayam, dah bawa ke depan. Ayo Mbak madang, karek nggak sambil toe. Cepan. Supnya saya minta tolong Mbak. Sup. Amalai. Siapa? Oke, sekarang saya mau bikin sambal teman-teman ya, untuk menyempurnakan makan siang kami. Hah? Bote? Aku makai arep mangan, cuman aku kok nek mangan bote ku engko makan siang kurang nikmat. Karo disego ae. Stok lombokku sak mini iki teman-teman ya. Ini wis tak kukus kabeh. Tuh, 2, 3. Pecinta bawang merah, kaldu, garam, iya, tak wae kecap manis. Oke lah, boleh lah. Mantan majikan mungkin sering nonton kita Mbak, kadang kalau kan kita beli cencunaica makan itu tuh kok nih. Iya lah iya, mungkin seperti itu kan. Kemarin aku kan juga ngepost kui
ambil nasi. Oke lah. Ayo madang mbak. Saya punya koro teman-teman ya. Saya suka koro mentah. Koro mentah. Gak apa-apa lah bagian. Wes makan diwareki. Eh kue kuah seneng tuh mbak. Kue ndas mungi panganan lho, ndas ayam. Ndas ku cang telok, ndas ku. Ndas ku mumet lho berapa. Ini kalau beli murah teman-teman ya, 5 NT saja. Telu ya 15 NT, tapi ini enggak beli gratisan nenek, karena nenek beli banyak, karena nenek beli ayam 350 jadi di gratisan. Dulu kan aku ora tau ngene iki to, sejak ini sampean baru tahu ini. Wis mancing akeh. Iya. Ya Allah, kowe mancing cengger-cengger ngono iki, Mbak. Wis ya Allah. Iki sak cucuk lampahe. Mangan das dari kepala kok. Dari kepala sekolah jadi nih kok aku jadi babu internasional. Lo gajine lo luwe mas Allah. Iya jadi babu internasional. Gunane mbokku yang malah melebihi. Iya oke lah. Ayo madang. Ya. Kita tuning kok ben rada anu di sini. Ayo sambelnya digoyo. Ayo lah. Kuat tuh ya. Yo kuat piye ngapa. Mampu. Ono karo nyai no madang bareng. Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cuci tangan teman-teman ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Amin. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyicipi minuman dari majikanmu enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Manis tapi enggak terlalu manis. Oke lah sekali-kali. Ayam teman-teman. Satu. Dua. Makan bismillahirrahmanirrahim. Koro dhisik karo sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes enggak? Pedes sih pak. Lombok telur gue dikit. Makan teman-teman. Ayam panggang. Nenek itu kalau beli ayam panggang yang kualitas bagus. Kayak sing anu ora gelem. Majikan Sultan. Enggak enak kok dilatoni kok. Ini dek sok-sok rembalan anu lho. Ratu rawan. Bagus ini jenenge lali aku. Kampanye aja. Kampanye Masya Allah. Ama bi holi. Holi. Nenek suka kulit ayam. Lambele. Ini itu iya. Ayo sing buah. Aku makan ngomong, "Eh? Kok 3 gelas aku mbayar ora mancen sing aja lho. Anu, dhek sing suwe kong." Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Wah, ama hopang hoi jiak Indonesia. Tui, Indonesia, tui. Nenek melihat itu berita di Indonesia, teman-teman ya. Berita Cianjur. Nah, nih saya tunjukkan. Tuh, berita Indonesia, teman-teman ya. Berita Indonesia gempa di Cianjur.
Nenek prihatin banget, ya Allah, Masya Allah. Nah itu kamera duduk di atas TV itu loh teman-teman ya. Lorok, Motoiro. Indonesia, Cianjur, Yotien, Yoticeng. Hau gelene, beritanya toko Taiwan wih loh. Berita gempa di Oke teman-teman ya, saya sudah kenyang. Nah, ulekannya resik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini ya. Bye. Kerek sairis. Hmm, 我的有没有放冰箱? Oh, you and me, people, you